Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Mbak Sarah, mungkin bisa diceritain dong sedikit nih, kan banyak juga yang bertanya-tanya ada hubungan apa dan mungkin sedikit perjalanannya seperti apa sih Mbak Sarah dengan Mas Eli? Dan udahnya itu aja
gitu kan, hanya seperti itu, dan aku butuh penjelasan, tapi dia nggak pernah memberikan penjelasan gitu kan. Akhirnya penjelasan itu baru aku dapat 10 tahun kemudian gitu. Pas tanggal 29 Juli dia baru menjelaskan bahwa alasan dia pergi, kenapa, dan jujur selama setelah dia memutuskan aku tuh, aku benar-benar yang aku hidup dengan membenci dia, aku benci banget dengan dia. Aku benar-benar yang aku bisa survive hingga 10 tahun ke depan tuh karena rasa benci sama dia. Sedangkan dia hidup 10 tahun dengan rasa penyesalan yang berlebihan karena udah ninggalin aku, nyakitin aku. Secara nggak langsung itu menjadi beban buat dia selama 10 tahun. Karena hidup dengan penyesalan tuh lebih berat loh dibandingkan dengan kebencian. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.